Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Hamdi Reza Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi Ataupun tutorial singkat terkait penggunaan software etap Dimana pada video kali ini saya mempergunakan etap versi 21 Yang pada episode kali ini membahas tentang analisa starting motor uh, Pastinya motornya motor 3 pas ya teman-teman ya Jadi di sini langsung saja saya akan membuat file new project ya atau file klik new di sini juga langsung boleh. Saya buat di sini foldernya misalkan di desktop. Misalkan simulasi etap. Oke, misalkan di sini starting motor. Starting motor. Oke, di sini standarnya metric 50 Hz, kemudian saya klik oke. OK. Nah, di sini, misalkan saya buat di sini, Hamdi Reza. Nah, di sini kita akan mencoba uh, membandingkan beberapa metode uh, untuk pengasutan motor ataupun starting motor. Teman-teman, di antaranya mungkin sebagaimana kita ketahui, ada namanya DOL ya, atau direct online. Dia hanya on-off langsung dari supply-nya, kemudian ada sistemnya start delta. Nah, di sini saya tidak membahas secara detail untuk teori masing-masing ya teman-teman silahkan teman-teman ataupun uh, rekan-rekan mencari referensinya karena di internet pun juga cukup banyak saya di sini hanya berfokus kepada simulasi etap saja oke di sini langsung saja saya membuatkan power grid ya dimana power grid ini adalah sumbernya kemudian saya buat di sini basnya gitu ya teman-teman ya nah di sini uh, Oke, okay, misalkan di sini saya pakai e, tegangannya untuk fasa-fasa karena saya pakai motornya ini tiga pas ya teman-teman ya. Jadi saya pakai misalkan tegangannya ini adalah 400 volt atau 0,4 karena di sini satuannya kV ya teman-teman ya. Jadi di sini langsung aja saya masukkan tegangannya untuk di sisi TR ya, tegangan rendah. Kemudian saya pakai motornya ini adalah motor induksi. Nah, di sini misalkan motor induksi motor satu ya, di sini uh, saya sambungkan langsung. Nah, untuk motor satu ini saya double klik teman-teman. Ini misalkan untuk spesifikasi trafonya eh spesifikasi motornya. Di sini kita akan mempergunakan motor induksi ini teman-teman. Nah, dayanya saya buat misalkan sama aja ya, 55 kW aja teman-teman. Ini kemudian eh uh, select 55 kW, kemudian saya klik uh, oke okay ya. Nah, kemudian di sini juga e, sama 55 kW. Di sini saya geser dulu ke bawah teman-teman, biar agak menjarak dia. Ini sebuatnya ini tadi motor 1 55 kW teman-teman ya, ya. Ini adalah direct online karena di sini saya tidak men-setting untuk pengasutan motornya ataupun starting motornya di sini non ini artinya dia tidak ada mempunyai metode khusus untuk starting motornya. Jadi dia langsung ketika supply-nya on atau hidup ya kan maka dia langsung menyuplai untuk beban penuh langsung untuk beban 100%. Gitu teman-teman ya. Nah, berbeda dengan kalau kita settingnya start delta tadi misalkan starting motornya ini mempergunakan start delta voltage control ataupun di Stator resistornya ataupun metode-metode yang lainnya. Oke, di sini saya pakainya adalah motor 1 untuk direct online. Dol, misalkan ya teman-teman ya. <tuh> motor 2 ini saya double-klik uh, dengan spesifikasi daya motor yang sama atau beban motor yang sama. 55 kW. Supaya tegangan pastinya sama ya teman-teman ya. ini double klik ya. Kemudian di sini saya pakainya star delta nih teman-teman. Nah ini saya pakainya star delta. Y ini adalah star atau bintang ya. Di ini adalah delta ya. Jadi kita pakai bawaan settingannya aja teman-teman. Jadi saya tidak merubah. Nanti teman-teman bisa nanti menyesuaikan sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan masing-masing. Klik OK. Di sini saya rename namanya <coughs> star delta ya. Star <coughs> Oke okay, ini YD ini adalah star delta Jadi motor 1 ini sifatnya adalah dol atau direct online Kemudian motor 2 ini adalah star delta Nah motor 3, misalkan saya masukkan di sini motor 3 ya Di sini dia motor 1 motor 2 Di sini saya rubah namanya jadi M1 Kemudian di sini biar jangan bingung nih teman-teman. M2 di sini misalkan M3. Nah, tipenya apa? Misalkan saya pilihnya ini ah ini nih ya, stator resistor. Jadi dia mempergunakan tahanan di sisi statornya teman-teman ya. Nah, ini, ini spesifikasi sama 55 Kemudian stator resistor Saya sambung ke sini. Lagi. Tadi kosong karena belum disambung tadi kabelnya teman-teman ya. Setelah disambung, dia dapat e, udah rating tegangannya 0,4 kV atau 400 volt baru dia Muncul dia angka-angkanya nih, fullnya berapa? 100%, 75, sama 50. Oke, okay, kemudian <coughs> ini adalah uh, stator resistor, dayanya sama. Kemudian saya lanjut ke, uh, di sini kita bahas ada 4 metode ini, teman-teman, 4 metode untuk starting motor. Ini motor 1, 2, 3. Ini biar sama tipenya. Oke. Nah, motor 4 ini misalkan saya pakainya ini Voltec Control misalkan ya. Spesifikasi sama 55 kW. Kemudian di sini adalah motor 4 hold control sini motor 4 oke okay, nah di sini saya punya empat motor nih teman-teman semua dimana masing-masing motor mempunyai uh, jenis starting yang berbeda-beda ada yang direct online star delta stator resistor kemudian voltage control mungkin teman-teman nanti bisa mencobanya silahkan coba dengan metode yang lain ini banyak ya tinggal dirubah aja nih sesuai dengan keinginan entah itu current limit ataupun rotor resistor rotor reaktor apapun itu pakai kapasitor juga bisa nah, nanti saya di sini hanya membahas empat metode teman-temannya nah untuk analisa starting motor kita harus Menginputkan nilai MVSC ini teman-teman ya Tapi anggaplah kita belum menginputkan ya kan Jadi caranya adalah Untuk simulasi biasa Kalau kita cek di loading uh, Load flow biasa Nah dia muncul Arusnya pasti sama nih teman-teman nah, Kemudian gambar energi Oke okay. Oh dia minimal harus ada Dua ini ya Dua bus berarti ya Dua bus oke okay. Kemudian misalkan di sini ya saya buat dulu dia pakai switch ini teman-teman switch ini saya pakai kontaktor low voltage circuit breaker nah karena dia kan CB1 tapi yang pakai low voltage ya teman-teman ya karena saya di sini mempergunakan tegangannya di 400 volt kontaktor di sini low voltage <tuh> jadi di sini saya mempergunakan uh, CB, oke. Okay. Kemudian saya coba run number of energy energi base is oke. Okay. Jadi minimal harus ada ini base berarti. Oke, okay, kalau saya flow lagi. Nah, baru dia kan. E, disini di sini tidak ada kabel ya, line impedansi. Oke. Okay. Berarti kalau dia mengharuskan kita harus ada impedansi, misalkan di sini saya masukkan aja di trafo nih, teman-teman ya. <tuh> Oke. Okay. Misalkan ini trafo karena Trafo ini pastinya punya impedansi ya teman-teman ya Kemudian Si trafonya ini Ini sumbernya saya buat Di 20 KV Lepas dulu teman-teman ya Buat tegangannya di 20 kV kemudian sambung jadi trafo nah, keluaran trafo adalah 20 kV ke 400 volt misalkan dayanya ini anggaplah 1000 1000 kVA contohnya teman-teman ya Impedansinya baru diisi di sini tipikal Kemudian ini juga tipikal, oke. Okay. Nah, jadi bassnya tadi kan diminta bassnya kan harus minimal dua ya. Tidak boleh kurang dari dua di sini, dia bassnya. Oke, okay. nah ini sudah ada nih teman-teman. Udah ada gambarnya, sumbernya di 20 kv Kemudian trafonya, step down dari 20 kv ke 400 volt. Ini harusnya sih di 20 kv nih. ratingnya udah 20 kVA. Oke. Okay. Nah, kemudian salut flow. Nah, ini karena kebanyakan angkanya ada imajiner juga, saya rubah di display option, rubah persen menjadi kVA, kemudian um, e, ini bebannya ampere saja. Klik oke. Okay. Nah, secara beban di sini muncul dia teman-teman ya. Di sini kan sama nih antara direct online sama uh, star delta sama voltage control. Nah, pertanyaannya kok di stator resistor dia berbeda yaitu 95 ampere karena di sini kan sifatnya ada tambahan resistor di uh, resistornya adalah tahanan ya teman-teman ya. Ada tambahan tahanan di stator stator uh, motor ya teman-teman ya. Nah, sedangkan direct online ini ataupun star delta ataupun voltage control sifatnya adalah uh, apa ya tipe startingnya di waktu awalnya saja ya. jadi perbedaan di awal di awalnya saja teman-teman jadi beban 109 ini kita belum nampak nih ini lonjakan arus pertamanya seperti apa ya ya kan ini kan nggak nampak nih nah cara menganalisa untuk arus startingnya ini lonjakan arus pertamanya ataupun e startingnya itu adalah di menu ini teman-teman motor acceleration nah jadi ini saya naikin ya Oke, okay. agak turunin biar nampak. Nah, di motor acceleration diklik teman-teman, nah, kemudian klik di nomor 2 nya, yaitu run motor starting, run static motor sta uh, starting teman-teman. Oke, okay, setelah diklik, oke. Okay. Nah, mvsc nya ini tidak boleh uh, bernilai nol. Nah, jadi misalkan mvsc ini Uh, MVA untuk short circuit ya teman-teman ya pilihnya di short circuit ini saya isinya asal aja teman-teman ya sebetulnya sudah harus ada data MVSC ini, namun kita uh, untuk simulasi jadi kita me mengisikan contoh saja uh, kalau lebih baiknya nanti kalau teman-teman silahkan diisikan sesuai dengan data referensi yang ada di lapangan, klik ok kemudian klik lagi run nya dari posisi edit ini motor akselerasi kemudian run static motor starting. Nah, di sini no switching action ya kan? Uh, kemudian klik di sini. Nah, kita sebelum pilih di sini pilih di edit study case teman-teman. Edit study case kemudian pastikan posisi event ini masukkan untuk semua motor M1, M2, M3, M4. Jadi saya buat M1 ini waktu mulainya dari titik ataupun detik 0 ya teman-teman ya M1 M2 M3 M4 nah kemudian di uh, action by element ini teman-teman nah, silahkan pilih motor kemudian pilih motor 1 ini startingnya teman-teman ya, teman -teman ya. oke okay. kategorinya normal kemudian Masukin lagi motor 2, masukin lagi motor 3, starter resistor, masukin lagi motor 4 nya di voltage control. Nah, kita akan lihat nih, seperti apa sih tampilan untuk masing-masing uh, starting motor di 4 metode ini. Kemudian kita klik OK, klik lagi nih teman-teman ya, run static motor starting. Nah, OK ini adalah arus yang muncul ketika di detik ini ini kan detik nol nih teman-teman sampai detiknya 2,98 ya hampir ini hampir 3 detik lah nah, ketika saya rubah ini masih posisi nol nih teman-teman karena voltage kontrolnya di, di detik nol di dia mulai dari nol volt jadi kan belum ada beban nih nah, yang lain sudah ada lonjakan ketika dia starting masuk tegangan di detik nol itu 0, itu nah ini 0,2 second ini dia langsung berubah dia nah ini ketika udah stabil seperti ini tapi e, kalau dalam grafiknya seperti apa nah setelah teman-teman klik run static motor starting kemudian klik di motor starting plot teman-teman yang gambar grafik ini nah misalkan saya mau menampilkan motornya itu semua misalkan udah centang semua kemudian saya butuhnya misalkan di Harusnya saja oke, okay, klik oke. Okay. Ini pilih semua, kontrol A bisa diklik, kontrol satu-satu bisa diklik, ataupun di shift juga bisa. Oke, okay. nah ini mungkin tampilannya agak rumit, ya, teman-teman. ya. -teman. jadi saya mungkin ambilnya per grafik aja, mungkin ya. Klik gambar starting motor, pilih motor, pilih motor satu atau direct online, ya, kemudian klik. Oke, okay. nah ini dia. Ini adalah gambar grafik untuk starting motor yang direct online. Jadi, di sini dapat dilihat ketika bebannya, ini 100% ya, teman-teman. Ya, bukan 100 ampere ya, ini adalah 100% dari full load ampere. Jadi, 100% dari eh, ampere beban penuh gitu. Nah, ini dia di detik. 0,02 itu mencapai e, beban itu 100% kurang lebih ya kan. Nah, dia starting pertamanya itu untuk direct online itu dia bisa mencapai hmm, hampir 6 kali ya, hampir ini udah 570% ya. Jadi dia hampir 6 kali. 6 kali lipat dari arus e, normal ya. Ini untuk direct online. Jadi ini hampir 6 kali lipat. Kemudian untuk berikutnya saya mau lihat star delta misalkan. Klik oke. OK. Ini saya mau fokus kepada arusnya saja. Nah, ini dia. Tadi kan 0,2 tadi tuh. Nah, ini waktu yang diperlukan sama 0,02. Namun untuk lonjakan arus ini tadi kan hampir 6 kali lipat ya. Di sini Uh, tidak sampai 2 kali lipat teman-teman atau uh, hanya apa ya? kurang lebih berapa nih? 191%, ya anggaplah hampir 200% teman-teman ya. Jadi yang tadi itu dia posisinya hampir 6 kali lipat, kalau ini dia posisinya hampir 2 kali lipat dari arus uh, in normal gitu. Arus starting di start delta. Kemudian untuk stator resistor. Saya klik di sini motor startingnya motor dia bisa bersamaan ya teman-teman ya. Misalkan saya mau menampilkan 3 sama 4 bisa, tapi saya fokus ke satu-satu aja ya. Misalkan di sini stator resistor. Nah, ini dia bisa mencapai hampir tiga kali ya. Karena di sini oh, hampir 4 kali teman-teman karena di sini udah 360 ya. Nah, jadi untuk stator resistor nih dia lebih bagus yang star delta ya dibandingkan stator resistor jadi kalau dari kesimpulan untuk tiga ini tadi sementara lebih bagus start delta kemudian stator resistor yang dia tidak sampai empat kali baru ke dol atau dari online tadi karena tadi kan tinggi ya hampir berapa tadi ya berapa kali lipat tadi nah kemudian untuk voltage kontrolnya M4 saya klik di sini motor starting plot Oke, okay, klik OK. Nah, di sini bagus grafiknya ini, teman-teman, karena dia mulai dari nol ini, dari nol, kemudian dia naik dan dia pas dia mencapai 100 baru dia stabil. Jadi dia tidak ada lonjakan yang melebihi dari arus liminalnya. Jadi kesimpulan untuk hasil simulasi ini adalah untuk starting motornya lebih bagus yang ini dari yang terbagus ya teman-teman ya terbagus sampai yang terburuk, ya atau mungkin yang bukan terburuk sih yang arus startingnya tertinggi jadi dari yang yang paling kecil arus startingnya sampai yang tertinggi yaitu voltage control nomor satu nomor dua adalah uh, star delta nah, nomor tiga adalah stator resistor dan yang terakhir atau yang arus startingnya tertinggi adalah direct online oke okay, ya uh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini teman-teman semoga Video ini dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan terkait analisa starting motor dengan mempergunakan software ataupun aplikasi etap versi etap berapapun boleh tidak masalah konsepnya tetap sama. Oke demikian terima kasih jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.